Allah, mobil aku kenapa? Bob. Wah, ini orang harus ditegur nih. Bahaya banget sih bawa mobilnya. Fris. Ah, ya ampun, Frisli. Astagfirullah, Mbak Esti, Mas Wandri. Maafin aku ya. Aku juga gak tahu kenapa, tapi tadi tiba-tiba mobil aku oleng. Mbak sama Mas gak apa-apa kan? Enggak, kita gak apa-apa. Ya ampun, Frisli. Pantes aja, ban mobil kamu tuh bocor. Bahaya tahu. Mas, tolong dong digantiin bannya, kasihan kan Frisli. Ya udah, dongkraknya di mana? Ada di belakang, Mas. Mbak Esti, maaf ya aku ngerepotin. Untung aja aku ketemu sama Mbak di sini. Ya ampun Frisli, nggak apa-apa. Kita kan tetangga, harus saling membantu dong. Selesai tuh, lain kali diperiksa dulu dong bannya. Kan bahaya kalau di jalan bisa nabrak orang. Udahlah Mas, Frisli kan udah minta maaf. Lagian juga namanya musibah, siapa yang mau sih? Kan gak direncanain. Ini kenapa tiba-tiba telapak tangan aku pada gatel-gatel ya? Wah, kamu mau dapet duit tuh Mas. Tapi kalau telapak kanan aja yang gatel berarti boros ya Frisli ya? Kamu ini apaan sih? Jadi sok tahu deh. Ini pasti gara-gara banyak begaul sama Frisli nih. Mas Wandri, aku mau ngucap. Ya Allah, Mas, gempa, Mas. Ya Allah, Mas. Astagfirullah, Mas. Ya Allah, ini gimana, Mas? Mas, astagfirullah, Mas. Ya Allah, gempa, Mas. Astagfirullah, itu longsor. Ada mobil, ayo kita tolong sana. Ya Allah, ya. Ayo Mas. Pak, tolong Pak. Lillahi wa inna rajiun. Bapak ini sudah meninggal. Pak, anak kita apa anak? Anaknya sama saya, Bu. Anaknya sama saya. Tolong anak aku, Bu. Bu. Lillahi wa inna rajiun. Pak, tolong cepat panggil ambulan. Apa ini? Emas? Jadi ternyata ini yang dimaksud sama Frisli tadi. Ada benernya juga firasat dia.
bisa bawa bayinya. Duh, kasihan banget ya bayi ini. Dia udah gak punya siapa-siapa. Kasihan banget sih kamu, Nak. Kamu udah gak punya orang tua. Mbak, firasat yang aku dapat itu ternyata tentang bencana gempa ini. Iya ya, walaupun bencana gempanya cuma sebentar, tapi makan korban banyak. Isti, aku tadi nemuin ini. Apa itu, Mas? Sepertinya di tempat longsor tadi ada tambang emas. Mas, aku kepikiran banget deh, Mas, sama bayi ini. Gimana nasib dia? Tadi aku sudah nanya sama penduduk di sana. Dan informasinya, bayi ini sudah gak punya sanak saudara lagi. Aku pengen banget deh, Mas, adopsi bayi ini. Apalagi kita kan gak punya anak. Kasian banget ya bayi ini. Ada dua domba ya? Wah, ini jangan-jangan firasatnya Frisly bener lagi. Maksudnya dua domba? Pasti maksudnya nih ya, domba yang pertama pasti bayi ini. Dan domba yang kedua, bayi dari kita, anak kandung kita. Iya kan, Fris? Aku juga gak tahu sih, Mas. Tapi kita berdoa aja semoga Mas dan Mbak cepat diberi momongan. Tapi, Mas, apa Ibu sama Bapak kan setuju sama anak ini, Mas? Kamu tenang aja. Nanti biar aku yang bicara sama mereka, ya. Ya. Sudah, ya. Sudah, Pak. Ya. Bapak, untuk hari ini kita selesai dulu. Persiapkan tenaga untuk besok kita mengolah hasil panen kita, ya. Ya. Farhan, ya, Pak. Wah, wah, wah. Baru panen nih. Iya. Gimana kalau hasil panennya jual saja ke saya? Maaf Pak Malik. Saya tidak menjual hasil panen saya ke Pak Malik. Pak Farhan. Saya datang ke sini untuk membeli hasil panen. Kalau Pak Farhan jual hasil panennya ke saya, kan itu lebih efisien. Pak Farhan tidak perlu capek-capek ke kota mengeluarkan ongkos yang banyak untuk menjual hasil panennya. Lagian, kalau hasil panennya dijual ke saya, anak buah saya kan bisa membantu panennya. Sekali lagi, maaf Pak Malik. Selama ini saya tahu Pak Malik sudah banyak menipu para petani yang ada di sini. Kasihan mereka, Pak Malik. Mereka itu bekerja sampai capek, terus Pak Malik tidak hargai. Dan seharusnya mereka tahu harga pasaran sebenarnya itu berapa. Ya. Apa? Apa maksud Pak Farhan? Jadi Pak Farhan sudah menghasut seluruh warga di sini untuk tidak menjual hasil panennya ke saya, begitu? Bukan begitu, Pak Malik. Yang jelas, saya tidak mau menjual hasil panen saya kepada Pak Malik. Pak Malik, lebih baik silakan pergi sekarang. Bos, apa perlu orang ini kita hajar, Bos? Nggak perlu. Pak Farhan benar. Kalau kita jual hasil panen kita ke Juragan Malik, kita bisa rugi, Pak. Hei, berani-beraninya kamu ngomong begitu ke Pak Caya? Tenang aja. Saya tidak akan terpengaruh sama mereka. Pak Farhan, hari ini saya menjadi jelas. Kalau Pak Farhan benar-benar mencari masalah dengan saya. Awas, saya peringatkan. Hati-hati. Permisi. Ya. Ayo. Sudah, tenang aja. Ya, mari. Capung masuk dalam rumah. Ada apa, Bu?
Ini Pak, capung dalam rumah masuk dalam. Ya udah, biarin aja, nggak usah pakai diusir-usir segala. Ini juga keluar sendiri. Bapak tuh gimana sih? Menurut mitos, kalau banyak capung masuk ke dalam rumah, itu tandanya bahaya. Bapak mau ya? Kalau keluarga kita kenapa-napa? Iya. Iya, mau lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian tuh dari mana aja sih? Terus, ini anak siapa kalian bawa? Bu, tadi tuh ada musibah tanah longsor. Kasihan bayi ini, orang tuanya meninggal. Iya Bu, kita memutuskan untuk mengadopsi bayi ini. Apa? Kalian mau adopsi anak ini? Iya, jadi anak kalian. Terus jadi cucu ibu? Enggak, ibu gak setuju. Tapi Bu, bayi ini kasihan sudah gak punya orang tua lagi. Pantesan aja, perasaan ibu dari tadi gak enak. Ternyata kalian itu bawa anak ini ke rumah sini. Kalian tahu gak? Kalau anak ini nanti jadi bawa siapa? Astaga, Bu. Kok ngomong kayak gitu sih? Kalian kan baik. Kalau mereka itu ngadopsi anak, bayi, yatim piatu lagi. Siapa tahu aja nanti Hesti kepancing jadi punya anak sendiri. Enggak, Pak. Ibu gak setuju. Lagian juga kamu, Wandri. Kamu punya istri aja dari yatim piatu. Terus kamu bawa anak ini yang gak tahu asal-usulnya. Aduh, kalian tuh ya, bisa bawa sial keluarga kita ini. Cukup, Bu. Ini sudah jadi keputusan aku. Aku dan Esti akan mengadopsi anak ini. Terus, kalian mau kasih makan apa anak ini? Kita aja makan susah. Ibu tenang aja. Ini, Bu. Aku tadi nemuin ini. Ternyata di kampung kita itu ada tambang emasnya. Kamu dapat emas? Waduh, bisa mendadak kaya kita, Pak. Makanya mulai sekarang ibu gak usah khawatir. Siapa tahu aja kak, anak ini membawa keberuntungan buat kita. Terserah sama kalian. Tapi kamu, Hesti, jangan berarti kamu itu sekarang mengurus anak. Terus kamu lupa untuk mengurus rumah. Masukin. Kalau aja Wandri dapat emas banyak, otomatis saya akan mendadak jadi kaya. Tapi istrinya itu selalu jadi buat masalah. Ngapain juga sih dibawa bayi? Pak? Ya? Bapak lebih baik ikut Wandri aja lambang emas. Aduh, Bu. Biar Wandri aja dulu. Bapak juga masih banyak urusan di lumbung padi. Aduh, Pak, gimana sih, Pak? Soal kerjaan Bapak, udah serahin aja kepada para pekerja. Beres, kan? Astaga. Kebakaran. Kebakaran, Bu. Kebakaran. Di mana kebakaran, Pak? Itu, kebakaran. Ada apa-apa sih? Pak! Ya ampun si Bapak! Mana Pak? Bu, kok aneh ya? Tadi di sini, sekitar sini, kebakaran apinya gede banget. Bapak itu ngelindur ya? Mana ada apinya di sini, mana? Pak, Bu, ada apaan sih? Kok teriak ada kebakaran? Ini loh, bapak kamu ngaco. Bilang ada yang kebakar. Tapi lihat tuh, nggak ada yang kebakar. Bapak salah lihat kali, Pak. Iya, Pak. Bapak mungkin butuh istirahat. Bapak ini terlalu khawatir mikirin lumbung padinya. Bapak nggak salah lihat. Tadi bapak lihat sendiri di sini kebakaran. Apinya gede, bener. Ya udah, Pak. Sekarang kita masuk rumah. Bapak istirahat, tidur. Ayo, udah malam. Ayo, Pak. Pak. Ayo. Cepat. Cepat bakar gudang ini. Nanti ada yang melihat kita.
Tapi bos, bukannya bos mau beli semua hasil panen Pak Barhan, kenapa malah dibakar bos? Dan kita curi bos panennya, terus kita jual. Iya bos, bener. Lumayan kan dapat duit. Nah, iya. Sudah, jangan banyak tanya. Cepat lakukan saja. Nanti keburu ada yang melihat kita. Ayo buruan, buruan. Iya, bos. Cepat. Cepat, cepat. Buruan, buruan, buruan. Buruan, cepat, cepat. Rasain kamu Barhan. Ini akibatnya kalau kamu coba-coba mencari masalah dengan saya. Woi! Ngapain lo? Enggak, Bang. Rasanya. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Bang, ampun, Bang. Ampun, Bang. Awas lu ya. Kalau lu sampai buka mulut ke orang-orang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ingat baik-baik. Iya, ya. Masalah ini jangan sampai menyebar. Iya, Pak. Kalau sampai orang lain tahu. Iya. Nyawa kamu taruhannya. Iya, ya. Iya. Ya. Pergi, sana. Iya, Pak. Ayo. Pamit sebentar beli barang-barang bayi. Kalau boleh aku titip Aida ya sama ibu. Eh, emangnya kamu pikir saya ini babysitter? Astagfirullah Bu, aku bukannya kayak gitu. Cuma kan pasti nanti repot ya kan, aku harus belanja. Nanti siapa yang bawain Aida pasti repot banget. Eh, bayi ini bukan cucu kandung saya. Dan kamu sendiri yang ngotot mau adopsi bayi ini. Ya udah kamu yang tanggung jawab lah. Ya udah Bu. Assalamualaikum. Mbak Esti kenapa? Kayak abis nangis gitu. Dimarahin ya sama Bu Dona. Enggak, saya gak apa-apa. Permisi, saya mau belanja. Pasti Mbak Esti abis dimarahin sama Bu Dona. Bu Dona kan gitu, dari dulu gak suka sama menantunya. Assalamualaikum, Pak Barhan. Waalaikumsalam. Pak. Ada apa, Pak Roni? Lumbung padi Bapak dibakar orang. Apa? Ayo kita lihat, ayo.